Sementara itu, di Gua Musang, Kelantan, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Terengganu mengagihkan kelengkapan solat kepada keluarga orang asli di Pos Pulat sebagai persediaan menyambut Ramadan. 40 keluarga melibatkan lebih 100 penduduk menerima sumbangan berupa kain sembayang dan sejadah. Tujuannya supaya masyarakat di sini dapat membuat persiapan yang lebih baik menjelang bulan Ramadan yang bakal tiba nanti. Kami merasa sungguh berbangga, berbesar hati kerana mendapat sambutan yang begitu baik daripada masyarakat di sini. Dan setiap orang yang menerima talqin sembahyang itu nampaknya begitu gembira dan bersedia untuk menjalani ibadat dengan lebih sempurna, termasuk sembahyang dan juga puasa. Masyarakat orang asli suku kaum Temia bersyukur atas keprihatinan membantu mereka yang tinggal di pedalaman. Tuan ini amat berterima kasihlah kepada wanita Perkem Negeri Terengganu kerana menghadiahkan telukum ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kami tahun ini super biasa lah. Macam tahun lepas. Alhamdulillah, sebab dulu tak pernah dapat hari ini. Sekarang dapat, alhamdulillah lah. Menyambut Ramadan. Semua dah ada, alhamdulillah. Ada sekolah tahun dulu lah. Ada.